Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, temu kita sekali lagi dalam slot pendidikan Islam kita pada pagi ini. InsyaAllah kita hari ini akan mempelajari satu lagi tajuk dalam sirah dan tamadun. Okay. Kalau dalam minggu lepas kita telah mempelajari kerajaan era pemerintahan yang kedua, iaitu kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada era pemerintahan yang ketiga, iaitu kerajaan Bani Umayyah. Okay, jadi saya nak kongsi dengan kamu PowerPoint yang berkaitan dengan kerajaan Bani Umayyah. Baik, ini adalah tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pelajaran yang ke-19. Kalau dalam buku teks, kamu boleh rujuk pada muka surat 163 hingga 170. Okay, jadi tajuknya adalah Kerajaan Bani Umayyah. Okay, sebelum kita masuk kepada lebih mendalam tajuk isi kandungan tajuk kita pada hari ini, saya hendak tayangkan pada kamu satu video pendek yang berkaitan dengan sejarah. Okay, bagaimanakah Kerajaan Bani Umayyah ini bermula. Okay, jadi kita sama-sama menghayati video ini yang bermula pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Perang Siffin dilatar belakangi oleh terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah, sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur di Syam dan merupakan sepupu dari Utsman bin Affan meminta Khalifah Ali untuk segera mencari para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Karena Muawiyah beranggapan bahwa para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan menjadi penumpang gelap di dalam kelompok Khalifah Ali, maka Muawiyah meminta untuk Khalifah Ali bersegera mencari para pembunuh dan agar membaiat Sayyidina Ali sebagai khalifah sebelum para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan dikisos. Sebenarnya Khalifah Ali tidak menyelisihi Muawiyah untuk menegakkan kisos. Namun, permasalahannya tidak sesederhana itu. Orang-orang yang mengapung rumah Utsman bin Affan dan berperan dalam pembunuhan beliau sangat banyak dan terpencar di kalangan kaum muslimin. Selalu mengintai dan menjadi mata-mata untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Sedangkan Khalifah Ali beranggapan bagaimana ingin menegakkan keadilan, sedangkan umat Islam mengalami perpecahan, dan Khalifah Ali ingin menyatukan kembali umat Islam di bawah kekhalifahan. Baru setelah itu ia bisa menegakkan keadilan. Tetapi Muawiyah tetap kokoh pada ijtihadnya menuntut darah pembunuh Utsman sebelum memberikan baiat kepada Khalifah Ali. Kemudian terdengarlah kabar bahwa Muawiyah telah keluar dari Syam dengan membawa pasukannya. Khalifah Ali pun dengan segera mengumpulkan pasukannya untuk bertemu dengan Muawiyah. Akhirnya, bertemulah kedua pasukan yang dipelopori oleh orang-orang munafik di tempat bernama Siffin di hulu sungai Eufrat pada tahun 657 Masehi atau 37 Hijriah. Maka terjadilah apa yang telah dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. La taqumu sa'atu hatta taqtila fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'watuhuma wahidatun. Tidak akan tegak hari kiamat hingga terjadi peperangan antara dua kelompok besar. Korban besar terjadi di antara keduanya. Padahal kedua kelompok itu memiliki seruan yang sama. Sebenarnya antara Khalifah Ali dan Muawiyah terus melakukan perundingan dengan mengharap pertempuran bisa terhindari. Satu bulan muharram telah mereka lewati dan kedua belah pihak berhadapan dan sama-sama menahan diri untuk melakukan serangan. Maka ketika masing-masing ijtihad mereka tetap masih dipegang kokoh, sampai kedua kubu telah merasa putus asa untuk menemukan kata damai dan sepakat. Peperangan pun pecah pada hari Rabu 1 Safar tahun 37 Hijriah. Dan pada hari itu Khalifah Ali berperang dengan tangkas. Setiap pasukan membaiat dirinya sampai mati, hingga tombak-tombak dan pedang pun terpecah dan hancur.
puluhan ribu syuhada gugur dalam peperangan, dan mereka hanya berhenti ketika waktu sholat tiba. Khalifah Ali menyadari bahwa titik masalah ada pada dirinya dan Muawiyah. Kemudian Khalifah Ali mengajak Muawiyah duel tanding pedang, dan yang berhasil hidup akan menjadi pemenang. Tetapi Muawiyah menolaknya dan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki warisan duel dengan Khalifah Ali. Ketika suara dentingan pedang terus berlanjut, darah-darah semakin banyak bercucuran keluar, dan suara-suara para mujahid semakin menghilang. Pada saat itu pula beberapa pasukan dari Muawiyah mengangkat Al-Quran menggunakan tombak setinggi-tingginya, dan berkata, "Al-Quran masih berada di antara kita. Jika kita tidak berhenti, maka Arab akan sirna, dan hilanglah kehormatan." Seketika itu seluruh pasukan yang berperang akhirnya berhenti, dan menyadari bahwa mereka telah difitnah. Kedua kubu akhirnya melakukan perundingan damai yang dikenal sebagai peristiwa Taqim, dan menyepakati bahwa segala urusan dikembalikan kepada hukum Al-Quran. Okey, baik. Tadi itu adalah filem pendek berkaitan dengan bagaimana kerajaan Bani Umayyah terbina, okay, yang berlaku peperangan di antara Saidina Ali dan juga Muawiyah bin Abu Sufyan yang berakhir dengan majlis tahkim, di mana daripada majlis tahkim itu, selepas daripada majlis tahkim berlakunya huru-hara di kalangan umat Islam, dan umat Islam telah melantik anak Saidina Ali sebagai khalifah seterusnya. Tetapi Saidina Hasan, iaitu Hasan bin Ali, Saidina Hasan kemudiannya menyerahkan jawatan khalifah itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitulah secara ringkasnya sejarah tertubuhnya kerajaan Bani Umayyah. Okay, jadi kita lihat kepada nama kerajaan Bani Umayyah itu. Jadi nama Umayyah itu diambil sempena dengan nama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, iaitu salah seorang daripada pemimpin keturunan Quraisy. Jadi Umayyah ini juga adalah moyang kepada pengasas kerajaan Bani Umayyah, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Okay. Kita lihat kepada latar belakang kerajaan Bani Umayyah. Okay. Pengasasnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kerajaan ini telah memerintah selama 91 tahun. Bermula pada tahun 41 Hijrah hingga 132 Hijrah. Keluasan kerajaan Umayyah meliputi sebahagian besar benua Afrika, Asia dan juga Eropah. Okay, jadi nanti saya akan tunjukkan pada kamu peta keluasan kerajaan Bani Umayyah. Okay, kerajaan Bani Umayyah dipimpin oleh 14 orang khalifah, dan daripada 14 orang itu ada 4 khalifah yang terkenal kerana sumbangannya yang besar kepada kerajaan Bani Umayyah. Okay, yang pertama, khalifah yang terkenal ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan. Yang ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik. Yang keempat, Umar bin Abdul Aziz. Okay, jadi kerajaan Bani Umayyah ini berpusat di Damsyik. Damsyik ini kalau kita lihat peta dunia pada hari ini terletak di negara Iraq. Okey, jadi khalifah yang pertama bagi kerajaan Bani Umayyah ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, dan khalifah yang terakhir ialah Marwan bin Muhammad, di mana semasa pemerintahan Marwan bin Muhammad ini kerajaan Bani Umayyah menghadapi banyak pemberontakan dan akhirnya jatuh ke tangan kerajaan Bani Abbasiyah. Baik, ini adalah peta kerajaan Umayyah yang saya telah terangkan tadi. Ini adalah keluasan kerajaan Bani Abbasiyah. Meliputi benua Asia. Di sini juga Asia, Asia Barat. Kemudian di sini, di Eropah. Ini Afrika Utara. Okay, ini adalah pusat pemerintahannya, iaitu Damsyik. Yang saya telah ceritakan tadi, pusat pemerintahannya berpusat di Damsyik. Jadi pemerintahan kerajaan Umayyah ini kita lihat terbahagi kepada dua peringkat. Tahap pertama berpusat di Damsyik, di sini.
iaitu pada tahun 41 Hijrah hingga 132 Hijrah, di mana khalifahnya menggunakan gelaran khalifah. Pemimpin menggunakan gelaran khalifah. Okay, tahap kedua berpusat di Cordova, iaitu di sini. Kalau kita lihat di peta ni, Cordova ini kalau sekarang ini adalah salah sebuah negeri di Spanyol. Jadi kerajaan Umayyah di Cordova bermula pada tahun 136 Hijrah hingga 422 Hijrah. Pemimpin-pemimpin kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Cordova menggunakan gelaran Amir dan juga Khalifah. Ini adalah peta kerajaan Bani Umayyah. Next, kita lihat kepada Khalifah kerajaan Umayyah yang terkenal. Yang saya telah ceritakan tadi, pada awalnya ada empat orang Khalifah kerajaan Umayyah yang terkenal yang telah memberi banyak sumbangan kepada kerajaan Bani Umayyah. Siapakah mereka? Jadi kita lihat yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau merupakan khalifah pertama dan memerintah kerajaan Bani Umayyah selama 19 tahun 3 bulan, bermula pada tahun 41 Hijrah dan berakhir pada tahun 60 Hijrah. Jadi apakah sumbangan Muawiyah bin Abi Sufyan? Pertama, beliau telah menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan Islam yang terkenal. Jadi peta Damsyik tadi pun kamu dah lihat. Jadi Muawiyah itu telah menjadikan Damsyik ini sebagai pusat pemerintahan Islam yang terkenal dan mewujudkan perkhidmatan pos berkuda. Pos maknanya menghantar surat-surat. Kalau dulu menghantar secara unta ataupun berjalan kaki melalui utusan. Tetapi pada zaman Muawiyah, dia telah mewujudkan pos yang menggunakan perkhidmatan kuda. Jadi lebih pantas dan surat juga utusan dapat diserahkan kepada pihak yang berkenaan dengan lebih cepat. Yang ketiga, memperkenalkan cap mohor rasmi kerajaan Umayyah. Ini adalah contoh cap mohor yang digunakan oleh kerajaan Umayyah dalam setiap urusan rasmi kerajaan dan juga surat-menyurat. Keempat, menubuhkan jabatan setiausaha, jabatan cukai dan juga jabatan urusan awam bagi melicinkan pentadbiran dan juga urusan-urusan yang berkaitan dengan kerajaan Bani Umayyah. Okay, dan yang akhir, usaha Umayyah juga, sumbangan beliau juga ialah memperkasakan armada laut. Okay, armada laut inilah angkatan tentera laut. Jadi pada zaman Sayyidina Umar lagi telah wujud pasukan tentera laut. Tetapi pada zaman Bani Umayyah, Muawiyah telah memperkasakan, maknanya menambah baik armada laut supaya dapat mempertahankan kerajaan Bani Umayyah dan juga kerajaan Islam daripada serangan musuh yang datang daripada laut. Daripada laut lah. Next, kita pergi kepada khalifah yang terkenal yang kedua, iaitu Abdul Malik bin Marwan. Beliau merupakan khalifah yang kelima dalam pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Abdul Malik ini telah memerintah selama 21 tahun daripada tahun 65 Hijrah hingga 86 Hijrah. Okay, apakah sumbangan Abdul Malik bin Marwan? Okay, kita lihat yang pertama, beliau telah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara. Jadi bahasa Arab itu digunakan sebagai bahasa rasmi. Semua urusan pentadbiran negara, surat menyurat adalah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi. Yang kedua, beliau telah mencetak mata wang dinar Islam pertama bertulisan Arab dan berteks Al-Quran. Ini adalah contoh koin, mata wang shilling, emas, dinar yang telah digunakan oleh Bani Umayyah dalam urusan perniagaan dan juga urusan jual beli kerajaan Bani Umayyah. Jadi Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah orang pertama, khalifah pertama yang telah mencetak mata wang dinar Islam yang pertama tersebut. Yang ketiga, menaik taraf perkhidmatan pos dan sistem pengangkutan awam. Kalau tadi khalifah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, dia telah memperkenalkan perkhidmatan pos berkuda
maka Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini telah menaik taraf perkhidmatan pos. Maknanya menjadikan perkhidmatan pos itu lebih efisien, okay, lebih lengkap, lebih sempurna, okay, dan juga menaik taraf sistem pengangkutan awam untuk keselesaan rakyat kerajaan Bani Umayyah. Seterusnya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga telah mendubuhkan Dewan Al-Jun. Okay. Dewan Al-Jun ini kalau kita hari ini dipanggil Kementerian Pertahanan, okay, untuk mengurus pertahanan negara. Okay. Jadi dalam Dewan Al-Jun inilah dia akan mengadakan latihan ketenteraan, membayar gaji-gaji tentera, okay, dan menguruskan kenaikan pangkat tentera dan sebagainya yang berkaitan dengan ketenteraan. Dan seterusnya, sumbangan Abdul Malik bin Marwan juga ialah mengarahkan pembinaan Kubbatus Sakhrah di Baitul Maqdis. Okay. Kubbatus Sakhrah yang inilah, okay, yang sekarang ini menjadi rebutan, okay, antara orang Palestin, rakyat Palestin dan juga rejim Zionis Israel lah. Jadi Kubbatus Saudah ini yang pertama telah dibina, okay, oleh Abdul Malik bin Marwan dan kekal hingga ke hari ini. Okey. Seterusnya kita pergi kepada khalifah yang terkenal yang ketiga, iaitu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau merupakan khalifah keenam, okay, daripada kerajaan Bani Umayyah dan memerintah selama 9 tahun 7 bulan bermula pada tahun 86 Hijrah dan berakhir pada tahun 96 Hijrah. Berikut adalah sumbangan, okay, ataupun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Khalifah Al-Walid yang memberi kecemerlangan, okay, dan menyumbang kepada kecemerlangan kerajaan Bani Umayyah. Okay. Pertama, pembukaan wilayah baharu Islam seperti Andalus dan India. Okay. Kalau kita lihat kat sini, ini adalah peta kerajaan Bani Umayyah. Maka Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini telah meluaskan Islam itu hingga ke Cordova di sini, iaitu di Spanyol, dan juga di India, okay, di bawah sini, okay, India. Okay, jadi itu menambah luaskan lagi wilayah kekuasaan kerajaan Bani Umayyah. Yang kedua, memperbaik dan mencantikkan seni bina Masjid Nabawi. Okay, ini adalah Masjid Nabawi. Okay, tapi ini yang terkinilah, yang terbaru. Cuma pada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu, beliau telah memperbaik dan mencantikkan seni binanya. Okay. Yang pada mulanya hanya sederhana sahaja. Okay. Next, beliau telah membina banyak masjid baharu seperti Masjid Umawi di Damsyik yang bercirikan seni bina Islam. Okay. Ini adalah gambar Masjid Umawi yang ada di Damsyik yang telah dibina oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Yang ciri-cirinya, ciri seni binanya adalah bercirikan seni bina Islam. Yang keempat, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik juga telah memberikan perhatian kepada rakyat yang berkeperluan khas seperti golongan warga emas dan orang buta dengan menubuhkan jabatan khas. Okay, maknanya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ini sangat prihatin kepada keperluan rakyatnya yang kurang berupayaan, terutama golongan warga emas dan juga orang yang kurang upaya. Maka beliau telah membina, menubuhkan satu jabatan khas bagi menguruskan golongan-golongan tersebut supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih sempurna dan juga selesa walaupun kurang berkeupayaan. Okey, seterusnya kita lihat kepada sumbangan beliau, iaitu menggalakkan pembinaan bangunan baharu bercirikan seni bina Islam. Okay, maknanya banyak bangunan-bangunan baharu dibina oleh Khalifah Al-Walid dalam kerajaan Bani Umayyah yang seni binanya bercirikan seni bina Islam sebagai satu kata trademark lah, kepada keunggulan, okay, seni bina Islam yang akan menjadi panduan kepada pembinaan bangunan yang akan datang. Seterusnya, beliau telah memperbaik jalan raya menuju ke negeri Hijaz bagi memudahkan perjalanan jemaah haji ke Baitullah Al-Haram. Okay, tujuannya supaya jemaah-jemaah haji yang berada di negeri Hijaz itu
dapat menunaikan ibadah haji dengan menggunakan jalan raya yang lebih selesa dan juga mempercepatkan perjalanan mereka ke Tanah Suci Mekah. Okey, khalifah yang seterusnya ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia merupakan khalifah ke-8 dalam kerajaan Bani Umayyah dan memerintah selama 2 tahun 5 bulan iaitu pada tahun 99 Hijrah dan berakhir pada 101 Hijrah. Okay, jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dianggap sebagai khalifah yang ke-5 bagi kerajaan Khulafa Ar-Rashidin kerana peribadinya dan juga cara corak pemerintahannya ada kaitan dengan mempunyai ciri-ciri pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Jadi apakah sumbangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Pertama, beliau telah mengecualikan bayaran cukai jizyah terhadap kafir zimmi sehingga ramai yang memeluk Islam. Jadi kafir zimmi ini ialah orang kafir yang memohon perlindungan dan mereka menetap di negara Islam serta patuh pada pemerintahan kerajaan Islam. Okey, jadi kalau orang Islam yang berkemampuan, mereka dikenakan bayaran zakat. Bagi orang kafir zimmi ini, mereka yang tinggal di negara Islam ini, mereka dikenakan bayaran jizyah sebelum daripada Umar bin Abdul Aziz. Tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau telah mengecualikan bayaran cukai jizyah ini terhadap kafir zimmi sehingga menarik orang-orang kafir zimmi ini kepada agama Islam dan ramai yang memeluk Islam. Okey, yang kedua, Khalifah Umar juga telah mengeluarkan arahan rasmi kepada Ibnu Shihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni seorang yang berpandangan jauh. Jadi dia risau, Khalifah Umar ni risau jika hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak dibukukan, tidak disimpan, maka generasi yang akan datang mungkin tidak akan dapat mendengar, melihat, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau telah mengambil inisiatif dengan mengarahkan Ibnu Shihab Az-Zuhri mengumpul dan juga membukukan hadis Rasulullah untuk panduan dan juga rujukan generasi yang akan datang. Dan sehingga kini kita dapat membaca hadis Rasulullah ini hasil daripada sumbangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketiga, beliau telah membina rumah transit untuk para pedagang. Rumah transit ini umpamanya adalah rumah tumpangan kepada para pedagang yang melakukan perdagangan dari satu tempat ke satu tempat yang jauh dan mereka perlukan tempat untuk berehat. Jadi Umar bin Abdul Aziz ni mengambil inisiatif dengan membina rumah transit memudahkan para pedagang berehat sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi mereka. Keempat, menaik taraf infrastruktur untuk kemudahan rakyat. Infrastruktur ni maksudnya kemudahan awam. Seperti hospital, jambatan, perigi, jalan raya dan juga sistem pengangkutan awam supaya rakyat kerajaan Bani Umayyah dapat menggunakannya dengan selesa. Kemudian beliau juga telah mengasaskan Dewan Penasehat yang dianggotai oleh para ulama untuk memberikan nasihat kepada para khalifah. Jadi Dewan Penasehat ini terdiri daripada orang-orang yang berpengetahuan tinggi dalam bidang agama dan mereka bertugas memberi nasihat kepada khalifah agar pentadbiran yang dijalankan tidak menyeleweng ataupun tidak tersasar daripada landasan agama Islam. Itu adalah sumbangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Next kita lihat kepada faktor kegemilangan kerajaan Umayyah. Jadi apakah faktor-faktor yang membawa kepada kegemilangan kerajaan Umayyah yang telah memerintah era pemerintahan Islam selama 91 tahun. Kita lihat yang pertama daripada aspek agama. Di mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyemarakkan aktiviti keilmuan seperti pengajian Al-Quran dan juga
pembukuan hadis. Jadi ini telah memberi galakan kepada rakyat supaya memberi tumpuan kepada Al-Quran dan juga hadis, dan bila rakyatnya pegangan agama yang kukuh, mereka akan ini akan melahirkan sifat-sifat jati diri dan cinta pada negara dan berkhidmat untuk negara dan memberi sumbangan mereka kepada negara agar negara mencapai kecemerlangan. Okey. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik juga telah menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Nabawi untuk merancakkan aktiviti keagamaan. Itu adalah faktor kecemerlangan dari aspek agama. Next, kita lihat kepada aspek ataupun bidang yang kedua, bidang kecemerlangan yang kedua, politik. Okey. Dalam politik, kita lihat kat sini ada tiga isi utama yang membawa kecemerlangan kepada kerajaan Bani Umayyah dalam bidang politik. Pertama, pemilihan Damsyik yang strategik sebagai pusat pemerintahan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan telah berjaya mengukuhkan pentadbiran negara. Ya, jadi kita lihat tadi Damsyik kedudukannya di tengah-tengah dan memudahkan rakyat dan juga pedagang untuk berurusan. Ini telah berjaya mengukuhkan pentadbiran negara. Yang kedua, pelantikan gabenor yang berwibawa berjaya menghapuskan pemberontakan Puak Khawarij dan juga Syiah. Okay, gabenor ni adalah orang yang punya jawatan yang tinggi dalam sesuatu kawasan. Jadi gabenor-gabenor yang dilantik pada zaman kerajaan Bani Umayyah adalah berdasarkan kepada kewibawaan dan kebolehan mereka. Dan mereka berjaya menghapuskan pemberontakan daripada Puak Syiah dan Khawarij yang mengganggu kepada sistem politik negara. Okey. Ketiga, dari segi politik, Kerajaan Umayyah berjaya meluaskan wilayah Islam di Rom, China, India, Afrika Utara dan juga Eropah. Jadi ini mengukuhkan lagi Kerajaan Bani Umayyah, dan pada masa itu kerajaan-kerajaan Eropah ini tunduk dan takut pada Kerajaan Bani Umayyah kerana kekuasaan mereka dan kestabilan politik Kerajaan Bani Umayyah. Okey. Next, kita pergi kepada bidang ekonomi. Okey, di mana pengurusan Baitul Mal. Okey, Baitul Mal ini umpamanya kalau kita sekarang adalah bank negara. Okey, jadi pengurusan Baitul Mal itu yang sangat cekap sehingga hasil pendapatan negara melebihi keperluan. Contohnya pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Maksudnya apa yang sumber kewangan dalam negara itu melebihi keperluan. Melebihi keperluan yang diperlukan oleh negara. Jadi ekonominya itu menjadi kukuh dan juga stabil. Yang kedua, kerajaan berjaya memanfaatkan hasil daripada pertanian dan perdagangan untuk membangunkan negara. Jadi pada masa itu, sumber utama ekonominya adalah bergantung kepada pertanian dan juga perdagangan. Jadi berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian sehingga dapat menghasilkan tanaman-tanaman yang berkualiti dan dapat diekspor, didagangkan ke luar negara. Juga aktiviti perdagangan yang pesat dan membantu kepada pembangunan ekonomi negara. Okey, next kita pergi kepada bidang sosial. Iaitu kita lihat di sini penjagaan kebajikan rakyat. Maknanya khalifah-khalifah kerajaan Bani Umayyah ni sangat mementingkan menjaga kebajikan rakyatnya, di mana rakyatnya diberi bantuan, yang golongan yang memerlukan bantuan ini telah diberi bantuan yang khas dan juga penyediaan kemudahan asas seperti masjid, jalan raya dan hospital. Dan ini mewujudkan perasaan hormat patuh pada rakyat kepada khalifah. Kemudian hubungan yang erat antara pemimpin dan rakyat telah mewujudkan perpaduan dan harmoni dalam masyarakat.
Jadi hubungan erat antara pemimpin dan rakyat ini sangat penting bagi kestabilan sesebuah negara. Kerana bila rakyat dan juga pemimpin mempunyai hubungan yang erat, mereka akan saling bantu-membantu, saling bekerjasama untuk membangunkan negara. Okey, next kita pergi kepada aspek ketenteraan. Okey, di mana pasukan angkatan tentera pada zaman Bani Umayyah sangat berdisiplin dan mereka mempunyai semangat jihad yang tinggi dalam mempertahankan agama dan negara. Patuh pada arahan ketua dan juga bersemangat jihad, mempunyai semangat jihad yang tinggi dan berjuang bersungguh-sungguh untuk mempertahankan agama Islam. Kedua, kemudahan pengkalan tentera dan kapal perang yang dilengkapi dengan peralatan perang yang canggih. Canggih pada masa itu. Tidak semestinya canggih pada hari ini. Pada masa tersebut tidak ada lagi bom atom, bom nuklear dan sebagainya. Yang canggih pada masa itu ialah pedang, al-barud. Al-barud ini ialah serbuk, peluru, manjanik. Itu adalah peralatan peperangan yang canggih pada masa tersebut. Okey. Ketiga, adaptasi strategi peperangan dengan meniru corak gerakan daripada Parsi dalam ketenteraan. Jadi tentera Parsi ini terkenal dengan gerakan, strategi peperangannya yang mantap, iaitu dipanggil Al-Karadis. Jadi kerajaan Bani Umayyah ini telah mengadaptasi, meniru cara strategi peperangan tentera Parsi itu dan mereka gunakannya dalam ketenteraan mereka sehingga berjaya menewaskan musuh mereka dalam medan peperangan. Okey. Next kita lihat kepada aspek kecemerlangan yang terakhir iaitu pendidikan. Di mana Khalifah Umayyah telah menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Masjid pada masa itu bukan sahaja dijadikan sebagai tempat ibadat tetapi dijadikan sebagai tempat berkumpul para ilmuwan, para cendekiawan dan juga rakyat jelata untuk menyebarkan ilmu. Begitu juga dengan istana Khalifah, di mana dalam sebulan Khalifah akan membuka istananya kepada para cendekiawan dan juga para ilmuwan untuk datang dan berbincang mengenai ilmu pengetahuan di istana Khalifah. Yang kedua, galakan daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz agar rakyat menguasai pelbagai ilmu nakli seperti Al-Quran, tafsir, hadis dan nahwu. Maknanya dia khalifah-khalifah ni, khalifah kerajaan Bani Umayyah, dia nak rakyatnya menguasai bukan sahaja satu ilmu tetapi pelbagai ilmu. Ilmu nakli maksudnya ilmu yang berteraskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Supaya rakyatnya ni dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang terdapat dalam bidang-bidang ilmu ini dalam kehidupan mereka dan juga untuk kemajuan negara. Okey. Itu tadi adalah faktor yang membawa kepada kecemerlangan kerajaan Bani Umayyah. Okey. Sekarang kita akan lihat kepada faktor kemerosotan kerajaan Umayyah. Kenapa? Apakah sebab yang membawa kepada runtuhnya kerajaan Umayyah? Merosotnya kerajaan Umayyah dan diambil alih oleh kerajaan Abbasiyah. Kita lihat yang pertama dari segi politik. Dari segi politik, sistem lantikan khalifah secara monarki menimbulkan perebutan kuasa dan persaingan dalam golongan anggota keluarga. Monarki ini maksudnya pelantikan khalifah secara warisan. Jadi pada kalau sebelum ini pada zaman Rasulullah, pada zaman Khulafa' Rashidin, khalifahnya dilantik berdasarkan kepada majlis syura dan juga bai'ah daripada orang Islam. Tetapi bila kerajaan Bani Umayyah mengambil kuasa era pemerintahan Islam, jawatan khalifah itu telah dijadikan, telah dilantik. Khalifah dilantik secara monarki, secara warisan. Maksudnya bila ayahnya menjadi khalifah, maka khalifah seterusnya ialah anak
kepada khalifah yang sedia ada. Iaitu telah menimbulkan perebutan kuasa. Ya, jika sekiranya khalifah yang ada itu mempunyai 3 orang anak yang bakal menggantikan khalifah. Okay, jadi tidak tahu siapa yang pertama ke, yang kedua ke atau yang ketiga. Dan masing-masing berebut kuasa dan ingin menjadi khalifah. Dan ini menimbulkan huru-hara dalam negara dan politik kerajaan Umayyah menjadi lemah. Okay. Seterusnya, pemberontakan oleh puak Syiah dan Khawaris serta golongan yang tidak berpuas hati dengan penubuhan kerajaan Bani Umayyah. Okay. Jadi dua pihak ini iaitu Syiah dan juga Khawaris dari awal lagi mereka tidak bersetuju dengan penubuhan kerajaan Umayyah. Okay. Jadi mereka sering melakukan pemberontakan-pemberontakan yang akhirnya melemahkan pentadbiran kerajaan Bani Umayyah dan membawa kepada kejatuhan kerajaan Bani Umayyah. Okey. Faktor yang kedua ialah faktor keruntuhan yang kedua kita lihat dari segi sosial, iaitu sikap ta'asub antara kabilah Arab Utara dan Selatan sehingga mencetuskan perpecahan dan gerakan sulit untuk menumbangkan kerajaan. Okey, ta'asub ni maksudnya ialah sikap asabiah. Okey, asabiah ni maksudnya kita mementingkan kabilah kita sendiri. Jadi orang Arab ini terbahagi kepada dua kabilah, kabilah Arab Utara dan juga kabilah Arab Selatan. Jadi masing-masing berusaha untuk memastikan bahawa kabilah mereka adalah yang paling hebat, paling kuat, dan ini telah mencetuskan perpecahan dan juga wujudnya gerakan sulit yang dirancang untuk menumbangkan kerajaan Umayyah. Faktor sosial yang kedua ialah sikap diskriminasi sebahagian khalifah terhadap golongan mawali. Okay, diskriminasi ini pilih kasih. Ada sebahagian khalifah kerajaan Bani Umayyah yang pilih kasih terhadap golongan mawali seperti bangsa Parsi dan Barbar dalam pemilihan jawatan governor. Okey, siapakah mawali ini? Okay. Mawali ini kalau kita lihat di sini ialah orang bukan Arab yang memeluk agama Islam dan memiliki keistimewaan yang sama dengan orang Arab Muslim tetapi dikehendaki membayar cukai tambahan. Okey, jadi dalam kerajaan Bani Umayyah ini ada dua, kita panggil dua kaum lah. Satu kaum Arab, satu kaum Mawali. Okey, Arab ini ialah orang Bani Umayyah itu sendiri, manakala Mawali ini ialah orang bukan Islam, orang bukan Arab, tetapi mereka telah memiliki keistimewaan yang sama dengan orang Arab. Okay. Jadi ada setengah khalifah Bani Umayyah ni mengamalkan pilih kasih terhadap golongan mawali ni. Walaupun golongan mawali ni mempunyai kebolehan, kewibawaan untuk menjadi governor, tetapi mereka tidak dilantik. Kerana ada sikap diskriminasi khalifah terhadap golongan mawali dan juga bangsa Arab. Okay. Jadi ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati golongan mawali terhadap pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Okey. Next kita lihat kepada faktor akhlak, di mana khalifah terakhir, khalifah dalam pemerintahan kerajaan Umayyah itu, dalam khalifah yang terakhir itu mengamalkan cara hidup mewah dan boros. Okey, jadi kita dah tahu tadi Baitul Mal itu mempunyai sumber kewangan yang melebihi pendapat keperluan negara. Jadi khalifah-khalifah yang terakhir itu telah mengamalkan cara hidup yang mewah dan boros dalam perbelanjaan hingga menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat terhadap kepimpinan Bani Umayyah. Yang kedua ialah keruntuhan moral dalam kalangan khalifah. Khalifah-khalifah yang terakhir mereka cenderung kepada hiburan. Berfoya-foya dan juga melakukan kekejaman. Dan ini juga telah menimbulkan kemarahan rakyat sehingga membawa rakyat itu memberontak dan membangun menentang kekejaman khalifah kerajaan Bani Umayyah. Okey. Okey, ini saya nak share pada kamu
satu video berkenaan dengan keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Bagaimana faktor-faktor kemerosotan yang saya telah sebutkan tadi merupakan faktor hancurnya, faktor runtuhnya kerajaan Bani Umayyah. Kita lihat sekejap. Maka tak lama ia memimpin, dendam masyarakat akibat fanatisme kesukuan serta amarah rakyat melihat pemimpin yang dekat dengan kemaksiatan bersatu padu menunaikan satu tujuan, menggulingkan Khalifah Walid bin Yazid. Perang pun tak dapat dihindari lagi, tapi pasukan Al-Walid kalah kuat sebab beberapa di antara pasukannya justru berpihak pada musuh. Di peristiwa inilah Al-Walid mengakhiri hidup dan kepemimpinannya. Selama setahun 22 hari saja, maka hilanglah sudah wibawa seorang pemimpin di mata rakyatnya ketika tak ada lagi nilai agama yang dimilikinya. Berakhirnya kepemimpinan Al-Walid bin Yazid menandai titik terendah Bani Umayyah menjelang keruntuhannya. Dua pemimpin setelahnya, Yazid bin Al-Walid dan Ibrahim bin Al-Walid, tak mampu menahan gelombang pemberontakan yang menjalar di berbagai belahan negeri. Ketidakpuasan masyarakat semakin menyuburkan benih perlawanan dari berbagai kelompok yang berseberangan dengan Bani Umayyah. Masyarakat bahkan tidak bisa disembuhkan dengan hadirnya Marwan bin Muhammad yang dinilai jagang dalam memimpin. Sepanjang 5 tahun kepemimpinannya, Marwan terlalu sibuk memadamkan pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Bani Abbasiyah muncul menandai era berakhirnya kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus. Okey, ini adalah filem pendek berkenaan dengan keruntuhan dinasti Bani Umayyah, dan kita lihat dalam tadi itu diceritakan tentang kekejaman khalifah dan juga akhlak khalifah yang menyeleweng daripada syariat Islam. Okey, jadi kita lihat daripada pemerintahan kerajaan Bani Umayyah ni, apakah iktibar pengajaran yang kita dapat daripada kecemerlangan dan juga kemerosotan pemerintahan kerajaan Umayyah. Kita lihat yang pertama, kita hendaklah memertabatkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam urusan kepimpinan agar syariat Islam dapat ditegakkan. Jadi kalaulah kita nanti mana tahu ada di kalangan kamu yang menjadi pemimpin kepada negara kita, jadi pastikan
Okay. Ajaran Al-Quran dan Sunnah itu dimartabatkan. Okay. Supaya urusan kepimpinan itu betul. Okay. Dan bertepatan dengan syariat Islam. Yang kedua, kita hendaklah mencontohi sifat mulia yang ada pada khalifah Islam seperti zuhud, tegas, berilmu dan bijaksana. Ya, jadi empat sifat ni kita perlu terapkan dalam diri kita. Zuhud, maknanya cintakan akhirat. Maknanya lebihkan akhirat daripada dunia. Tegas dalam setiap tindakan kita, berilmu pengetahuan dan bijaksana. Yang ketiga, kita hendaklah menjaga hubungan baik antara pemimpin dengan rakyat agar hidup harmoni dan negara akan maju. Keempat, kita hendaklah menjaga kebajikan sesama rakan agar mengeratkan kasih sayang. Bila ada kasih sayang, akan wujudnya perpaduan. Dan ini akan membawa kepada kecemerlangan negara. Kelima, kita hendaklah memiliki semangat jihad yang tinggi dalam mempertahankan kedaulatan negara. Semangat jihad ni maksudnya bukan kita berjihad pergi berperang saja, tetapi jihad ini ada pelbagai peringkat. Apakah peringkat jihad itu? Mari kita lihat. Di sini ada empat peringkat jihad yang perlu kita lakukan supaya kita dan juga hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang pertama sekali bukan jihad menentang musuh, tetapi jihad memperbaiki diri. Kenapa dia yang pertama? Kerana memperbaiki diri itu sangat susah dan perlu istiqomah dan memerlukan jihad yang sangat tinggi. Apabila kita telah memperbaiki diri kita, kita akan pergi kepada jihad yang kedua, iaitu melawan syaitan. Bila kita dah ada jati diri kita, kita dah istiqomah dengan ajaran Islam, maka kita perlu melawan syaitan. Jadi syaitan ini tidak akan berhenti untuk menyesatkan kita hingga ke akhir hayat. Jadi kita perlu berjihad. Yang ketiga, jihad melawan kafir harbi dan munafik. Ini yang jihad, kalau kita mati dalam jihad ini, kita dianggap sebagai mati syahid. Syahid yang besarlah. Dan yang keempat, jihad menghapuskan kezaliman dan kemungkaran. Jika kamu melihat kawan kamu melakukan kezaliman atau kau melakukan kemungkaran, kemaksiatan, maka kamu hendaklah berjihad, bukan bunuh dia, tetapi jihad menasihatinya supaya meninggalkan kezaliman dan juga kemungkaran yang dilakukan. Okey, itu adalah iktibar yang kelima. Kemudian kita lihat pada iktibar yang keenam. Kita hendaklah berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat memberi sumbangan kepada umat Islam. Ini tugas kamulah. Maknanya belajar walaupun secara alam maya, secara online, tetapi ilmu pengetahuan itu tidak berhenti. Mesti diteruskan. Jadi bila kamu punya ilmu pengetahuan, kamu mempunyai jati diri, kamu akan berusaha untuk meningkatkan diri kamu dan juga bersedia untuk berkhidmat kepada negara kamu. Okey. Jadi itu adalah tajuk kita pada hari ini, iaitu jihad, iaitu era pemerintahan Islam yang ketiga, kerajaan Bani Umayyah. Okay, jadi saya harapkan kamu semua dapat mengambil iktibar dan juga mempelajari daripada kegemilangan dan juga kemerosotan kerajaan Umayyah ini, dan kita jadikan dia panduan untuk membangunkan negara kita, supaya membangunkan diri dan juga diri kita, negara kita, supaya lebih cemerlang pada masa akan datang. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Jaga diri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.